Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 7 Agustus 2023. Berita utama, Sudirman merapat ke Prabowo. Lautan manusia memadati program Jalan Sehat Anti Mager Andi Sudirman Sulaiman yang dilaksanakan di Makassar kemarin. Kegiatan tersebut menjadi intrik politik baginya. Pasalnya, Andi Sudirman Sulaiman mengundang bakal calon presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi sinyal kuat Gubernur Sulawesi Selatan mulai merapat ke bakal calon presiden 2024 tersebut. Berita selanjutnya, target menang tim terluka. Baik Persita maupun PSM mendapat hasil kurang baik dalam dua laga terakhir Liga 1. Kesempatan untuk memutus tren minor akan berlangsung petang nanti dan sekaligus akan menjadi laga yang cukup sulit agar bisa menambah poin bagi keduanya. Berita terakhir, partai ramai-ramai ganti bakal calon legislatif. Komisi Pemilihan Umum menemukan ratusan bakal calon legislatif di daerah diganti pada masa pengajuan perbaikan dokumen administrasi. Sejumlah bacaleg yang diganti karena ada beberapa yang mengundurkan diri dan lainnya sengaja diganti oleh partai. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.